udah masuk di tanggal 10, bulan 10, jam 8 pagi. Jadi sekitar 2 hari sudah landing ya, sudah masuk ke exchange kita atau ke wallet kita, teman-teman. Oke, guys, balik lagi di channel gue di Ajit Gamer pastinya. Dan ya, di video kali ini aku akan coba untuk melakukan withdraw atau penarikan di game Roller Coin, teman-teman. Ya, setelah sekian perjuangan, aku mengumpulkan 95 Dogecoin ini, jadi aku sudah bisa melakukan penarikan atau withdraw. Karena untuk minimal penarikan sendiri, kita harus ngumpulin 90 Dogecoin. Oke, kita akan langsung saja untuk melakukan penarikannya. Kita langsung masuk saja ke menu yang ada di sini. Klik dompet saja, logo dompetnya ini. Kita klik seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke yang Dogecoin ini. Karena memang aku mau tarik atau withdraw yang Dogecoin ini ya, atau Dogecoin. Oke, terus kita pilih yang withdraw ini. Dan di sini aku akan coba WD langsung menuju ke exchange aja ya. Jadi aku akan coba pakai Tok Crypto seperti biasa. Aku suka melakukan penarikan tuh di sini ya. Jadi ini dia alamat dari Dogecoin Go. Aku klik salin saja. Otomatis sudah tercopy. Tinggal aku masukkan di sini ya, di wallet address untuk penarikannya. Sip, seperti itu. Oh ya sudah ya. Kita klik confirm di sini. Checklist. Kita isi dulu. Kita mau narik semuanya aja ya, 95 Dogecoin atau semuanya aja ya, 3, 5, 7. Oke, ambil aja semuanya, guys. Oke, oh ya, sebelum kita cek dulu nih di toko kripto ini, aku punya berapa Dogecoin ya. Kosong sih sebenarnya ini, aku belum pernah isi Dogecoin di sini. Jadi kita cek dulu Dogecoin, Dogecoin ya. Nah ya, masih kosong ya, di sini aku nggak punya Dogecoin sama sekali, atau masih kosong. Nah, harusnya nanti bakal terisi dengan hasil penarikan dari Roller Coin ini, teman-teman. Oke, setelah di checklist, udah isi alamatnya, walletnya pastikan sudah sama ya, dengan yang sudah kita ambil tadi di sini. Ya, D51 sekian, F8V, kita cek lagi, D51 F8V, oke, sip. Sudah, kita checklist, kita klik withdraw di sini ya. Dan di sini membutuhkan waktu 7-10 hari kerja. Jadi tinggal kita tunggu nanti sampai Dogecoin-nya masuk. Kita klik withdraw aja ya. Sip. Oh, ternyata fee-nya gratis di sini. Nggak dipungut biaya sama sekali ya. Ya oke, mantap lah. Sip, kita klik confirm. Dan ya, jadi nanti kita akan dikirimin kode konfirmasi dari email. Kita akan coba masuk email dulu. Sip, kita masukkan kodenya ke sini. Sudah siap, klik submit ya. Sip. Oke, okay, your withdrawal request as accept ya, sudah diterima. Dan kita tinggal tunggu sampai saldo Dogecoin kita landing di toko kripto ini. Ya, tinggal kita tunggu aja 7-10 hari kerja ya. Dan semoga aja lebih cepat daripada yang sudah tertera di sini. Oke, okay, ternyata setelah aku cek udah masuk. Mari kita coba cek dulu history atau riwayat dari penarikan ini ya. Jadi aku udah withdraw di tanggal 8/2024 di bulan 10 atau Oktober ya, jam 16.45, dan di toko kripto, karena aku masukin ke toko kripto, udah masuk di tanggal 10, bulan 10, jam 8 pagi. Jadi sekitar 2 hari sudah landing ya, sudah masuk ke exchange kita atau ke wallet kita, teman-teman. Dan kalau sudah masuk seperti ini, kita sudah siap, kita cairkan menjadi rupiah ya, tinggal dijual saja di exchange-nya, dan kita bisa langsung tarik saja menuju ke rupiah. Untuk cara atau tutorial penarikannya sampai menjadi rupiah, bisa tonton videoku sebelumnya ya. Aku udah bikin tutorialnya, pala 2 sekaligus, atau mungkin bisa tonton di bulan depannya. Karena aku rencana akan bikin konten untuk pencairan sampai ke rupiah setiap bulannya. Rencananya begitu ya, jadi tinggal tunggu saja konten untuk pencairan sampai ke rupiah di bulan depan, atau mungkin di video kemarin ya, aku udah upload 2 soalnya. Buat teman-teman yang pengen main pun bisa, ini bisa gratisan. Dan aku pun bermain gratisan, tapi itu butuh proses waktu yang memang cukup lumayan, bro. Tapi setelah berhasil seperti ini, kita tinggal nikmatin hasilnya. Dan di sini aku sudah berhasil ngumpulin lagi 10 Dogecoin, karena aku biarin aja. Yang penting udah ada powernya, ini bakal masuk terus ya. Income-nya bakal masuk terus, Dogecoin-nya bakal masuk terus, atau mungkin koin-koin yang lagi kalian tambang bakal masuk terus. Jika kalian sudah punya power dan baterainya tuh jalan terus begini ya. Tinggal begitu, bro. Enak banget, pokoknya mau kita tinggal pergi, mau kita tinggal tidur, tinggal makan. Income-nya bakal terus masuk terus menerus ya, setiap hari begitu, guys. Jadi itu udah enak banget kalian kalau udah punya power yang lumayan gede. Oke, seperti itu, guys. Jadi oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk konten kali ini. Kita akan bertemu lagi di next class. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.